ni pokok moonstone setelah dirawat, dan ni video masa saya first dapat pokok ni. Pokok datang dalam keadaan yang lemau dan macam nak layu sebab stres. So bila macam ni, kita trimkan saja bagi-bagi nak layu, bunga pun kita trimkan semua, dan kita kena bagi baja secukupnya. Saya bagi baja design organik dan hasil dia memang banyak naik, kuduk-kuduk bunga, daun pun merimbun. Yang ni ID Manas, time ni cekeding je dah apa rupa dia kan. Yang ni Constance, rupa dia memang sadis dan togel je daun dia. Cekeding juga, sebab utama sebab kurang matahari. So saya alih dia pada Fusan, hasilnya matahari plus baja yang elok, pokok jadi gebu. Tengok moonstone ni, banyak kuduk bunga. Daun pun merimbun. Ini hasil dia dengan cara penjagaan yang betul. Tengok Constant, gebu kan? Macam inilah cara jaga.